Hey. Malawar, air terjun Malawar ini. Kapan mau kesini? Cuman jalannya becek. Saya Chan, Amore. Ini sudah naik di belakang. Hai, jumpa lagi dengan saya Chan di Jelajah Pelosok pada Family Trekking Part 2. Setelah part pertama, mari. Sekarang ini adalah part kedua saat kita tiba di air terjun Malau. Ayo, enak, loncat sudah. Anak kampung masa takut? Iya. Oh. Itu ada dua, awas batunya licin bang, itu sana. Let me feel your love again. Gas kemari. Nah, dari Malawar dekat-dekat Makmun sini. Masih dari Malawar tuh sekitar 2 kilo. Kamu dapatnya ini. Oke, ini ada satu di sini. Terus satu lagi sana. Ada dua ya, ada dua. Dan kita tiba di air terjun Malawar. More. Abang Iyo. Oke, tinggi ke sana tuh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 300 meter dari sisi jalan, tiba di air terjun Malawar, saatnya ambil foto, coba gambar, dan biarkan anak-anak bermain air sebentar. Kita akan kembali setelah mereka puas berendam di sini. Suasana sejuk sangat terasa. Dikelilingi pepohonan rimbun membuat air dan udara di sekitar terasa sangat sejuk. Hey, kita ada di air terjun Malawar. Oke, okay? Ini di belakang ini air terjun Malawar. Tadi kita tempuh sekitar 400 meter dari, ini sih 300 meter lah, sekitar 400 meter dari jalan sampai ke sini. Oke. Okay? Awalnya masih ketutup ini nih, hutan. Oh iya, ada ini nih, ada Amore juga. Amore lagi mandi tuh. Tapi jangan mengharapkan air terjun dengan kolam yang besar. Di sini hanya terdapat kolam kecil, hanya untuk berendam dan tidak terlalu dalam sehingga cukup aman untuk anak-anak. Kalau kamu kesini harus tetap hati-hati saat melangkah di batu yang cenderung lembab dan berlumut sehingga sedikit licin pada saat melangkah. Ini di mana nih? Hei! Air terjun Malawar! Oh, air terjun Malawar! Ini siapa? Valdiana Mubalus itu Pelita Hara. Pelita Hara. Bukan Bara. Hara. Ini siapa yang ini nih? Kalau kamu kesini ajak adik kamu atau anak-anak harus tetap dalam pengawasan pada saat melangkah di batu karena sangat licin dan harus tetap dalam pengawasan orang dewasa. Lompat itu. Untuk yang berencana mengunjungi lokasi ini, ingat jangan lupa buang sampah sembarangan dan jangan kotori areal sekitar sungai agar sungai ini tetap indah dan lestari. Setelah berendam, ngambil beberapa gambar foto dan video, kini saatnya kita balik. Terima kasih sudah menonton Trekking Family Jelajah Pelosok. Jika kamu punya tempat yang kamu tahu yang ingin dikunjungi, kamu boleh komen di bawah dan share lokasinya agar kita dapat mengunjungi lokasi tersebut bersama kamu. Kenapa? Raya nih, hasilnya ini nih. Itu kakinya hasil akhirnya becek gitu tuh. Ini. Hai
Wanna play with my puppy?